Wait! Wait! Apa nih? Ya, balik lagi bareng gue Jonathan Ferdian, dan kali ini gue ditemenin sama teman gue. Kenalin dulu dong namanya siapa. Halo, gue Gung Munte. Gung Munte, dia adalah seorang musisi yang... Coba lu harus sebutin lu main sama siapa aja. Gue sekarang gak main sama siapa-siapa. Loh, sekarang ya enggak. Gue biasanya main sama Eva Celia. Jadi apa tuh? Main drum atau enggak main keyboard. Oh, main drum sama keyboard, oke, okay, terus? Main sama Sex and the City juga. Sex and the City main apa? Main keyboard, keyboard biasanya. Oke. Okay. Main sama siapa ya? Hi-Fi, Kunto Aji, biasanya ganti-gantiin. Itu main apa? Ya kadang main drum, kadang oh, main keyboard. Iya, saya juga pernah lihat Anda main sama Glenn Fredly kayaknya. Iya, ya, ganti-gantiin. Iya. Ada lagi, ayo. Udah, itu doang. Ubarkan. Itu doang. Pernah jadi sama Raisa tuh ngapain tuh, Pak? Tukang pijit. Serius? Gue masas, panggilan. MD ya, Pak? Enggak. Apa tuh? Cuman ini doang, gantiin main keyboard, oh, main drum. Siap. Hari ini tuh gue mau ngasih tahu lo satu grup K-pop. Pernah gak lo denger K-pop? Pernah. Apa yang lo pernah denger? Ayu paling. Oh, Ayu. Doyan? Ada yang doyan. Ini satu grup lah nih. Oke. Ini semoga bisa. Lu kalau mau pakai ini apa mau denger di sini aja? Biasanya pakai. Ya biasa. Ivan sih pakai. Ini lu mau pause boleh lo ya. Lu bereaksi apapun ya terserah. Okay. Ngomentarin oh ini gimana gitu okay. Terserah. Sejujur-jujurnya. Apa nama grupnya adalah GFriend. Mm-hmm. Judul lagunya Time for the Moonlight. Oke. Okay. Oke, okay, dicoba. Monggo. Kecilin dikit deh. Gimana? Terkecoh. Ada ekspektasi sudah. Ini ke situ tuh. Coba tiba-tiba jreng. Intro boleh S minor, tapi first S major dia. Yeah. Kecoh gue. Boleh ya. Gue cek. Ya. Sekali ke gue cek gue. Wait, apa nih? Gimana nih? Sepersekian persen lu denger gimana nih? Gila banget. Baru first gue di oke okay, kesini nih enggak gila gocek terus ya berapa kali ya rekorus. Thank you.
Coba ulang lagi, ulang lagi. Ulang nih. Tadi sih masuk first 2 ya. Yoi. Gimana? Gila. Gimana perkomentaran lu? Korea tuh emang dari dulu pertama kali gue dengerin Korea gitu ya. Apa? Maksudnya mereka tuh penuh dengan melodi-melodi manis. Terus kadang emang banyak modulasi gak terduga ya. Tiba-tiba mau kemana? Tiba-tiba kemana? Tapi melodinya tetap manis. Iya betul. Dan masih kayak satu keluarga padahal enggak gitu. Iya. Iya. Dan bisa dinyanyiin. Betul sekali. Anjir. Kegocek gak tuh? Kegocek gue. Gila. Ini kayak pertama kali gue dengerin Ayu nih. Ayu yang mana lo pertama kali denger? Gue lupa judulnya. Nadanya nggak inget lo? Nggak inget gue. Awal-awal denger. Itu reaction Agung Munte tentang Time for the Moonlight. Kita akan ke reaction lagu yang kedua.